Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade di Day Aeripa. Untuk video kali ini saya akan review Galaxy yang varian biru ya, biru apa? Flash atau disebut juga biru abstrak, dengan menggunakan tabung 300 cc ya. Untuk spesifikasi singkatnya di Galaxy ini, kita menggunakan bahan chamber seri 7 atau T7, dan untuk dari bahan traikan sidewiper sama, dari bahan rel bawah untuk tripod atau bisa untuk bipod juga ya, sama bahannya. Untuk rumah trigger sama, dan untuk dari lipat bahannya sama juga ya. Untuk spesifikasi singkatnya ini apa, untuk sistem dari Galaxy ini sama ya pada umumnya, menggunakan sistem Gajin Marauder isi 15 atau bisa apa, bisa single shoot juga. Terus untuk si sebelah kiri ada tulisan Predator, ada juga cancel ya, untuk cancelnya cancel menggunakan cancel lipat. Dan untuk di atasnya ada warni atau matte visor. Terus ada juga galaksinya ya, ini di apa, di router ya, di marking router menggunakan router bukan laser. Terus untuk di sebelah kiri ada manometer dari sampingan, dan untuk tabungnya kita menggunakan 300 cc Taiwan. Untuk serobong OD25 kurang lebih panjang 30 karena menggunakan larasnya panjang 35 cm. Dan untuk area mounting bawahnya ini seperti ini ya, untuk variasinya. Terus ini bisa digunakan untuk tripod, bisa bipod juga ya. Oke, untuk ini dari atasnya ini lupa ya, ini kita menggunakan rail mounting 22 ya, kan ada yang rail 11, ada juga mounting 22. Untuk dari belakangnya ini bisa dilipat ya, atau folding stock. Lipatan ini terdiri ada apa, untuk setelan power di belakang, setelan power misal kita pengen apa powernya kurang kenceng bisa disetting di sini. Terus untuk kembali dilurusin biar ngelipat, ditekan aja tombol yang ini. Oke, kita lanjut dari sebelah kanannya. Di kanan ini kita ada si leper kita, ini sangat pendek ya, pendek dan ringan. Terus untuk apa, trigger, pengunci trigger dari kuningan ya, sangat penting, kecil. Dan untuk tarikannya sangat pendek, dan triggernya juga sangat apa, sensitif. Untuk popor dan gripnya kita menggunakan bahan karet dari grip. Untuk popornya popor Python, bahan ABS ya. Terus untuk apa, unit ini kita sebelum pasarkan kita coba dulu di apa, di tes di Ragung untuk lihat hasil akurasi larasnya, dari perkenaannya, groupingnya seberapa besar, biar teman-teman yang apa, yang udah, yang berminat ketika beli udah siap pakai. Oke, kita coba lanjut langsung aja ke tes akurasinya, saksikan terus. Oke teman-teman, kita coba untuk tes akurasinya ya, dengan menggunakan Ragung target kertas ya. Kita coba beberapa shoot, kita menggunakan mini circles ya, yang 13,6 grain kita makan pertama. Dan kedua, kita makan ketiga,
makan keempat. Makan kelima. Makan keenam. Dapat ya. Makan ketujuh. Makan ke-8. Masuk lagi ke-9. Ke-10 yang terakhir. Coba 10 mimis saja. Mantap. Kita coba sedikit lihat hasilnya ya. Oke, teman-teman. Ini hasilnya untuk barusan kita coba tes dengan Hercules 13,6 grain dengan 10 minis atau 10 pro, cukup rapat banget hasilnya. Grouping sekelingking dengan jarak kurang lebih 25 meter. Oke, kita coba lanjutkan tes ke siluet ya. Kita langsung coba tes aja ke siluet target ya teman-teman. Kita menggunakan magazin filamen isi 15 mm. Kita coba langsung ke target sasaran. Tembakan pertama. Tembakan kedua. Tembakan ketiga. Tembakan keempat. Tembakan kelima. Tembakan ke-6. Tembakan ke-7. Tembakan ke-8. Coba sekali lagi yang ke-7. Oke, untuk akurasi Galaxy Tactical ini udah lulus tes ya. Kita udah coba menggunakan ragu, udah kita coba ke siluet juga. Buat teman-teman bagi yang berminat bisa hubungi kontak yang di bawah ini, mau sekedar tanya-tanya harga atau mau order bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.